Halo guys, ini epilog dari lomba. Kok epilog ya? Ya bener sih. Jadi ini hari Senin dan Marco sedang lagi beristirahat. Gak kayak sih. Ya jadi kita, jadi gue sih mau balik duluan. Dia masih pesawatnya masih malam. Ya. Dia lagi tiduran. Ya jadi akhirnya setelah kita lama gak bertemu sama 1 tahun, kita ketemu lagi dan kita harus pilih lagi sekarang. Dan gak tau lagi kawan. Dan gak tau lagi kamu ketemu. Tungguin aja kamu ketemu lagi. Mungkin lomba Jakarta kali kalau bisa tahun depan. Okay. Takutnya gue yang nggak bisa. Ya udahlah. Oke. Okay. Saatnya untuk pesan gue. Oh iya. Apa? Instagram @narkovir88. Iya. Tadi. Oh iya, tahun lalu kamu ngomong katanya kalau ketemu gue lagi udah jago speed tag. Masih ingat loh. Gue udah jago sih. Cut. Oke, udah. 15. Udah 15 udah lumayan sih. Kepala 13 14 lah. Udah lumayan lah. Masih bisa podium. Kalau lawannya bapak-bapak. Iya, MF juga kan Zimbabwe. Iya, enggak. Emang Zimbabwe ada ya? Zimbabwe emang ada ya? Zimbabwe emang sih, saya enggak tahu juga sih. Dia pesan buat tahun ini apa? Kalau ketemu gue lagi lo bakal jadi apa? Kalau gue ketemu dia lagi tahun depan minimal yes. Gue bisa EG 0 atau 1 atau 2 atau semuanya EG pokoknya CLL ya CLL minimal CLL tahun depan gue ketemu dia CLL gue gak tau mau ngapain mungkin usaha advance kali gak tau juga gue gak tau lagi mau ngapain tahun depan ketemu dia udah NR di cube sepanjang satu amin NR susah weh tapi Zimbabwe kan gue bilang tapi NR possible kok gue latihan terus sih okay. Possible banget. Nah NR lah, speednya secepat ini lah. Sub 3, sub 4 lah semoga. Oke deh, udah 2 menit. Yaudah gue ketemu apa lagi. Yaudah sampai ketemu lagi. Kapan-kapan. Ya. Ini anak katanya mau nyebur di sini. Jadi gue lagi nungguin kokar. Ini bukan sini, sebentar. Ini story atau bukan? Sorry. Yang terkenal story ya. Sampai ketemu lagi. Guys, ini udah di bandara. Udah mau voyage. Udah gabut banget sekarang. Boarding jam 2:10 dan sekarang sudah jam 2:30. Oh, keren banget. Guys, jadi gue ada di kamar gue lagi, gue sudah balik ke rumah. Dan akhirnya gue sudah membuat gantungan piala, by the way. Gantungan buat piala-piala gue, ini piala gue lari, ini piala gue stacking. Dan ini piala keeping gue, medali JMF atau dapet clock. Dan ini medali, dua medali yang dapat pas kemarin IC. Biar sertifikat, gue mesti ambil kertas sama nothing buat nyimpen. Dan anyways, jadi sekian untuk aku punya vlog TIC 2018 kali ini. Ya, semoga memberikan kenangan yang indah dan bisa dikenang. Cuma satu memori yang indah. Bukan himi-himi ya. Dan sampai ketemu lagi di kompetisi selanjutnya. Bye-bye. We'll be right back.